Cakrakan masuk nominasi Male Single of the Year untuk Net One Indonesian Choice Awards 2014. Sudah sering diundang keluar Indonesia ya, ke negara-negara tetangga. Tapi juga pernah dilempar makanan waktu manggung. Jadi itu kelas 3 SD. Yeah. Dilempar makanan. Yeah. Nangis langsung, pipis di celana nggak ke belakang panggung. Kalau 3 SD kan panik dong. Kalau nangis ya, waktu itu ada belakang sound system kan. Belakang saya langsung nangis sama tukang sound system. Tapi justru tukang sound system itu kasih semangat. Oh. Ini lumayan, kalau kamu nggak nerusin nyanyi, kamu nggak dibayar. Padahal itu bayaranku waktu itu 15.000 apa 10.000 gitu. Oh. Siang malam. Oke. Okay. Jadi ya kalau untuk diriku kan 10.000 itu gede banget ya. Iya. Dulu memang masih gede kecil banget. Juga masih lah. Terus bisa akhirnya paksain nyanyi dan disuruh nyanyi tuh udah mau asar, jadi nggak ada yang nonton. Ya jadi kan nggak ada yang lempar makanan kan. Tapi tetap aja teh ini. Ya udahlah nyanyi daripada, tapi aman dari lemparan memang, tapi penontonnya enggak ada. Udah masuk. Enggak apa-apa, tapi sekarang lihat kamu ada di mana. Yang pasti ada penonton-penonton dulu yang sempat nonton kamu, ingat juga, ya Allah itu kue apem aku waktu itu lempar. Merasa berdosa. Ya, merasa mungkin, berdosa pasti Anda melasa. Oh, tenang. Tenang. Aku baru mau bilang kamu hebat, enggak ada dendam. Aku pikir sekarang kamu jadi penyanyi yang kalau nyanyi mau lempar makanan ke penonton. Enggak sempat kepikiran gitu ya. Pastinya justru terima kasih buat yang sering bikin saya down. Karena tanpa mereka saya tidak mungkin termotivasi sebesar ini untuk menjadi sekarang. Itu dia. Betul. Semua pengalaman hidup itu menjadi pelajaran dan motivasi. Ya. Harus dijadikan motivasi sesuatu yang positif. Terus kalau misalnya kamu lagi sibuk sama pekerjaan, itu kan pasti capek. Hmm. Ada kalanya di mana kamu lagi istirahat. Terus kalau lagi istirahat, kadang-kadang katanya kebanyakan istirahat itu bikin kamu bosan juga ya. Bosan. Sehingga kamu suka melakukan hal-hal yang sedikit aneh ya. Ya. Ada buktinya di sini. Boleh aku, jangan lempar aku makanan ya. Karena pasti aku makan. Silakan, boleh kasih lihat tayangannya. From the rooftops, riding on the skyline. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But I set fire to the rain, watch it burn as I touch your face. 'Cause all of me loves all of you. 'Cause you give me something that makes me scared. Oh. Sombong. Apa? Sombong. Apa? Mentang-mentang penyanyi suara bagus, buat sedikit nyanyi-nyanyi. Kan harus dilatih, Teh. Semua itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih tuh, si suara tuh akan mengkerut. Oh ya? Iya, jangan salah. Itu. Makanya suara aku gini, karena nggak pernah aku latih ya, kali ya. Makan Teteh tiap hari, mama, mama, coba. Mama, mama. Mama, mama. Mama, mama. Ini lagi bulat lagi, lebih bulat lagi. Lebih. Mama, mama. Memang itu kalau... gitu, udah gitu. Memang itu latihannya tuh begitu? Iya, jadi kadang kalau saya, kalau nggak gitu, ngobrol dari abis sholat subuh tuh ngobrol, kayak orang gila ngobrol sendiri. Kalau mau nyanyi di acara pagi, pemanasan. Oh, jadi iya, ngobrol iya, kayak iya, orang gila nggak jadi masalah. Ya kadang saya... Kadang saya ngebangunin orang... makan sama apa? Hah? Nanya? Hey. Itu nanya? Iya, jadi memang bikin... Semua senang? Happy? Tapi aku takut berusir di rumah aku. Oh gitu latihannya. Tapi dulu juga sempat saya waktu ngekos di Bandung, saya nyanyi di kamar mandi kan satu jam saya di kamar mandi. Oh, ya, kamu konser. Yang bikin Bandung heboh itu. Saya konser, jadi setiap ke kamar mandi saya konser. Enggak keluar meriang. Sampai saya di... Tunggu sebentar, sorry, ini pertanyaan sangat pribadi, tapi sorry, aku harus tanya. Okay. Satu jam kamar mandi telanjang atau enggak? Ya sudah. Dia telanjang. Ya yang mau mandi. Ya tiris, atau di kamar mandi, di Bandung, di si abus angin. Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa, langsung bernyanyi kan berkeringat. Oh, kalau aku nyanyi orang lain yang keringetan. Dan digedor-gedor. Tapi itu sampai diusir hey, sama RT. Stop ngebayangin dia gak pakai baju, stop it. Tapi yeah, saya sempat mau diusir sama RT. Sempat mau diusir sama RT karena mengganggu katanya. Oh,
Enggak, kalau kamu nyanyi di kamar mandi aku pasti enggak mengganggu. Tapi sekarang malah main dong ke rumah Pak RT. Oh gitu. Yeah. Silakan ke kamar mandi Pak RT, boleh dipakai gitu, di sini juga boleh. Oke, sekarang kita main ini ya. Quick question ya, saya akan kasih kamu pertanyaan-pertanyaan, boleh menjawab sambil nyanyi ya, sambil pemanasan. Ya. Tapi harus cepat juga, ada waktunya di sini. Timernya boleh dipasang? Oke. Siap-siap ya. Oke. Tempat liburan impian kamu? New York. Penyanyi wanita favorit kamu sejak kecil? Beyonce. Sebutkan nama yang terlintas di kepala kamu sekarang? Mama. Sebutkan satu barang yang sering ketinggalan? Handphone. Paling gak bisa nolak kalau dikasih makanan apa? Pedak. Tipe cewek idaman? Setia. Warna yang menurut kamu paling norak? Ijo. Pelajaran yang nilainya paling jelek? Matematika. Merasa ganteng kalau sudah melakukan apa? Mandi. Pengen coba genre musik lain? Iya, rap. Rap? Rap. Pengen coba rap? Yo. Benar. Yo, yo, yo. Sok banget. Yo. Oke, kita coba ya. Mau nge-rap gak? Boleh, boleh. Coba. Ih, hebat nih kamu, waktunya masih segini. Yo. Kita biarin tuh cewek nongkrong dulu ya, kasihan dia udah bergaya-bergaya gitu sebentar ya. Biar. Tapi baru saja. Nah, kalau saya kan ini hijaunya hijau tua. Tapi ini gak bikin kamu bete? Enggak. Ini? Enggak. Ya kamu kayak Nyiroro Kidul aja gak suka ngeliat hijau. Kelelep katanya kalau pakai hijau di laut. Mau nge-rap, aku akan panggilkan Ratu Rap. Dia dikenal sebagai Ratu Rap di seluruh Indonesia. Walaupun sekarang sudah jarang nge-rap, dulu itu Ratu Rap. Nyebut nama rap, kalau cewek pasti dia. Nge-rap untuk ini ya, ulang tahun Net yang pertama ya. Bagus, bagus. Ya, okay, ya. Okay. Aku panggilkan. Pakai fanfare dong, fanfare sama konfeti ada gak? Kini selalu di hati, programnya menghibur, selalu setia menemani dari pagi sampai kita terhibur. Sarah Sehan yang paling ditunggu, agak gila tapi cantik juga. Maya, belum. Gua habis kata-katanya diambil semua. Belum. Nah sekarang baru, baru. Oke. Coba. Tedena dulu. Oh, penarinya ya? Penari. Oke. Itu kan. Oke, Tedena, silakan mengawali. Enggak nafsu ngeliat ini begini besarnya. Bu mau ini gede. Senam. Rek, aku suka lihat di video-video. Gitu-gitu ya. Selamat ulang tahun yang pertama, Net Televisi masa kini selalu di hati. Pastinya yang terbaik dan untuk yo. Lagi dance. Ayo. Perlu apa mungkin anget-anget gitu emang, di sini. Emang gimana ngedance-nya? Kalau itu kayak orang aduh kejet-kejet gitu kayaknya. Ya begitu dance-nya mesti yang asik dong. Yang gitu gitu. Coba. Lagi coba. Oke. Coba. Kalau yang tadi kan agak kayak orang kesetrum gitu ya. Iya, coba kasih itu lihat. Ini so 80s. Oke, okay, alright. Right. So how? Agak lemes sedikit. Nah, yang penting adalah gerakan-gerakan tiba-tiba. Oke. Okay. Tiba-tiba. Oke. Nah, gitu. Jangan kayak ngusir nyamuk dong. Masih begitu. Aku mau kasih hadiah buat kamu ya, karena kamu tadi boleh. Cakrakan kamu sudah kesini. Dan ada boleh duduk, nanti kita ngobrol sama kamu. Oke. Cari apa lagi? Ini bukan jualan. Jangan dibawa ini semua, Cakra. Ah, gimana sih? Kita ketemu hari Minggu ya. Boleh. Minggu malam jam 7 ya, jam 7. Ini untuk kamu. Terima kasih. Sukses buat kamu dan kita ketemu. Semoga terpilih ya. Amin. Semua vote, jangan lupa tadi sudah jangan dikasih tahu. Jangan lupa yang ada di sini dapat pahala.
Tetap di sini karena ada yo yo yo, ada dan ada. Dia akan ngobrol sama ininya Sasa. Harus ini mendadak-mendadak. Harus mendadak-mendadak, mendadak-mendadak. Ngedadak-ngedadak. Jangan kemana-mana, tetap di sur.